Nih, saya jadi Charlie nih. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan. Alah. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Dini Broji. Di vlog kegiatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya mengelilingi kampung kelahiran saya. Bukan mengelilingi sih, mengenal kampung kelahiran saya, yaitu Kampung Sampora, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Gini-gini sih orang Banten nih, jangan macam-macam. Karena kebetulan saya hari ini lagi libur kerja, jadi saya akan memanfaatkan waktu libur saya ini untuk nge-vlog, yaitu tentang kampung kelahiran saya ini, yaitu Kampung Sampora. Nah, ada juga tempat yang sangat bersejarah di kampung saya ini. Menurut saya pribadi, kampung yang sangat tempat yang sangat bersejarah dan yang sangat banyak kenangannya. Tempat apa itu namanya? Pokoknya kalau pengen tahu, tonton sampai selesai video ini ya. Mungkin langsung aja kali ya ke tempat selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung aja. Nah, jadi ini adalah masjid yang ada di kampung saya. Nama masjidnya Masjid Jami Al-Hidayah. Dan alhamdulillahnya rumah saya dekat dengan masjid ini. Jadi kalau rumah dekat dengan masjid itu ya senang aja gitu. Jadi bisa gampang kalau mau sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat. Dan ini suasana di kampung saya, meskipun sederhana, yang penting mah subur, makmur, aman, sejahtera, begitulah ya. Itu yang tengah rumah saya yang warna biru ya. Dan nanti saya akan ke atas masjid ini agar bisa melihat pemandangan dari atas Kampung Sampora seperti apa. Oke. Okay? Ini saya lagi naik tangga ke atas mau lihat pemandangan Kampung Sampora kalau dilihat dari atas kayak gimana. Ya, ini saya lagi naik tangga ya. Tuh lihat tangganya. Tuh, keren kan tangganya? Wih. Tuh, ya kan? Pokoknya udah kayak hotel deh. Gitulah ya. Saya pengen lihat nih kalau dari atas pemandangannya Sampora tuh seperti apa. Pasti indah sih. Indah banget nih. Wah, udah kayak menara Banten ya. Ini dia pemandangan Kampung Sampora jika dilihat dari atas. Masya Allah, jarang-jarang sih saya ke atas kayak gini nih. Ini saya di atas masjid ya. Tuh. Ini di atas masjid. Ini bebelenongnya. Kalau di kampung saya ini disebutnya bebelenong, bebelenong masjid. Nah, pemandangan Masya Allah. Itu ada bocah. Masya Allah. Wah, seger sih. Ya teman-teman, ini saya lagi ada di atas masjid. Tuh, lihat. Keren kan? Tuh. Lagi di atas masjid. Udah kayak di perkotaan gitu ya kalau udah naik ke atas. Masya Allah, keren sih. Udahlah, gitu doang lah. Nanti turun lagi, terus kita lanjut ke tempat yang menurut saya banyak sejarahnya. Tonton terus. Saya nyasar atau gimana ya? Kok ini amat? Udah kayak hutan ya? Kayaknya saya di hutan deh. Kok udah saya di mana ini, lihat? Ini karena saya udah berabad-abad kayaknya nih ya, gak pernah kesini lagi, jadi banyak, sangat banyak perbedaan ya, sangat banyak perubahan juga ya. Ini sebenarnya saya mau kemana sih ya? Pokoknya lihat aja nih, menurut saya ini tempat-tempat yang sangat banyak kenangan gitu ya. Tuh, saya di hutan, tolong, saya di hutan. Oke, sebentar lagi sampai. Waduh, sebentar lagi sampai. Dan ini dia, Masya Allah. Nah, jadi ini teman-teman, tempat yang menurut saya banyak sejarahnya, banyak kenangannya, yaitu Cidurian atau kali, atau ya pokoknya itulah, kalau orang Sampora bilangnya Cidurian ya. Tapi kalau orang kota pasti bilang ini sungai, kali gitu ya. Ini menurut saya banyak sekali momen-momen yang sangat tersimpan di tempat ini. Karena pada zaman saya waktu masih sekolah, waktu masih
ya umur 15-16 tahunan. Kalau mau sekolah kan saya sekolahnya nyebrang ke sana kan. Naik ini nih ya, naik ini namanya getek, you know getek? Gitu ya, pokoknya getek. Orang-orang Sunda mah pasti tahu lah ya, getek itu apa ya. Dan seperti ini suasananya. Tuh. Ya. Keren kan? Tuh. Dan sekarang kan udah karena udah, kalau dulu ini tempat penyeberangan motor ya. Tuh jalannya juga dulu mah bagus di sini, jalannya bagus nih. Ya, tempat penyeberang motor ya kan, terus kita bayar gitu kan 2000 per motor. Nah, terus gimana kalau banjir? Kalau banjir ya naik ke atas pernah. Ya pokoknya ini tempat paling bersejarah di Kampung Sampora menurut saya gitu ya. Oke. Kayaknya nggak seru deh kalau nggak mandi, mumpung nggak ada orang ya. Cuma kayaknya seru deh kalau mandi. Terus udah lama juga nggak mandi di sini ya, karena jarang, pokoknya udah lama deh, udah lama nggak mandi di sini ya. Saya pengen ngerasain segernya kali Cidurian seperti apa lagi dulu dengan sekarang ya. Oke, tapi saya mau ganti baju dulu. Oke, saya ganti baju dulu ya. 1, 2, 3. Wah, gini aja deh. Saya nggak mau telanjang, takut auroranya kelihatan. Ya, aurora. Yuk, kita langsung nyemplung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Oke, saya pengen bawa kameranya ke kali ya. Tapi hati-hati nih. Takut jatuh HP-nya. Kita nyemplung nih. Nyemplung. Hop. Ini saya udah ada di seberang. Nah, tadi kan saya di sana tuh. Tuh baju saya di sana tuh kuning-kuning. Aduh, kalau saya pakai baju yang kuning, kalau nyemplung ke kali terus ngambang kuning-kuning. Kayak itu dong. Nah, yang dibahas. Kita mau ke atas. Pengen lihat nih. Nah, dulu tuh nggak begini jalannya. Masih kayak semen gitu kan. Tapi berubahnya paling banyak rumput-rumput ngap ya, masih gitu doang. Oh, udah berubah sekarang. Pokoknya dulu tuh nggak begini bentuknya ya. Terus kalau mau nyebrang dulu suka nunggu di sini sambil teriak-teriak, nyebrang, nyebrang. 2 jam baru ada yang nyebrang. Buat teman-teman yang mau mandi gratis tanpa bayar, harus jauh-jauh ke tempat kolam-kolam kayak gitu, kesini aja gratis, Kampung Sampora ya kan, deket rumah saya. Kita sambil ngeliwet ya kan, terus minum di sini banyak gratis, tinggal minum doang ya kan. Pokoknya seger deh, airnya juga jernih tuh, nggak harus ke jauh-jauh ke curug segala macam. Sampora aja deket, gratis tuh. Wih, udah kayak kolam aja nih. Seger kan? Yuk lanjut mandi. Nih, saya jadi Charlie nih. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan. Alah. A few moments later. Pokoknya mantap. Mantap. Mandi di kali sendirian. Pokoknya mantap. Oke. Kayaknya vlog kali ini cukup segini aja. Pesan dari saya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Gak penting ya, tapi penting. Meskipun begitu doang, tapi penting. Ya. Pokoknya jangan lupa bahagia meskipun kalian sendiri, meskipun kalian gak ada pasangan, tapi tetap jangan lupa bahagia. Ya, karena bahagia itu sederhana, coy. Bener enggak? Ada yang mandi ya? Oh, kagak ada. Oke, itu aja. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen. Kalau ada yang mau, sini komen aja di kolom komentar. Oke, udah dulu ya.
saya mau lanjut mandi lagi, kayaknya seru, masih seru. Ya, mumpung gratis, mumpung airnya juga masih jernih. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Hope.